bahaya. Kita nak bercakap mengenai rasuah. Ya. Okey, baik. Tak nak buang masa lagi sebab masa kita sangat singkat. Saya terus saja nak perkenalkan tetamu kita, Sofia. Yeah. Kita bersama dengan Datuk Syamsun Baharin Mohd Jamil, pengarah bahagian pendidikan masyarakat SPRM ataupun lebih dikenali sebagai Penmas. Penmas, Datuk. Okey. Datuk, saya tertarik alang-alang kita bercakap mengenai rasuah. Semalam, Presiden Transparency International Malaysia, Datuk Akbar Sata telah pun memaklumkan. Saya tertarik kenyataan ini, Datuk. Sejumlah 46% rakyat Malaysia takut untuk melaporkan kes rasuah. Wow. Apa pandangan orang SPRM? Sebenarnya itulah kadang-kadang tu sebab itu kira bahagian saya lah bagi pendidikan masyarakat. Dan salah satu usaha yang kita lakukan adalah untuk menyebar luaskan mesej pencegahan rasuah supaya masyarakat tidak takut untuk memberi ataupun membuat laporan kepada SPM. Mungkin antara sebab masyarakat takut untuk melaporkan rasuah ni kerana mereka takut mereka ni tidak dilindungi. Keselamatan diri mereka. Tapi sebenarnya kita tak perlu risau sebab sekarang ni kita sudah ada dua akta yang boleh melindungi orang ramai. Satunya Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan juga Akta Perlindungan Saksi. Yang boleh melindungi mereka yang bekerjasama dengan mana-mana agensi penguat kuasa. Penting maklumat orang ramai untuk memberi maklumat kepada SPRM supaya yang memberi rasuah ini dapat dibawa ke muka pengadilan. Baik, Sofia, jom. Kita sebenarnya hari ini nak bercerita pasal war ni. Wira anti rasuah ni kan? Semangat Sofia dengar. Baik, Datuk, boleh terangkan sedikit apakah wira anti rasuah atau lebih dikenali sebagai war ni? Okey, bila kita sebut pasal war ni, itulah jangan takut, jangan ingat perang pula. Sebenarnya adalah singkatan bagi wira anti rasuah yang mana kita mewujudkan program ataupun kempen ini di kalangan pelajar-pelajar sekolah yang mana kita wujudkan imej wira ataupun superhero. Di kalangan pelajar-pelajar ni yang akhirnya kita hendakkan kira kanak-kanak ni ataupun pelajar-pelajar ni kira mereka akan anti kepada pelakuan jenayah rasuah. Bermula di sekolah. Sebab itu kira dari segi pendidikan ni kata patah Melayu, kita melentur buluh. Biarlah dari rebung. Kita pun mendidik pun pergi ke peringkat sekolah lagi. Bagaimanakah penerapan konsep ini akan dilakukan bagi kanak-kanak kecil ataupun budak-budak sekolah ya? Bolehkah mereka memahami konsep war ni? Sebab dalam kita melaksanakan program war ni kan, bukan maknanya isu rasuah tu kita terus ketengah kepada dia pun tak faham juga kalau jadi kita menyemai dengan konsep apa nilai murni, apa yang baik, apa yang buruk, amanah, jujur. Yang mana akhirnya bila kita dapat terapkan perkara-perkara seperti ini, akhirnya mereka kira bila mereka membesar akan memahami sebenarnya kira apa yang dikatakan rasuah itu. Sebab kita tahu program-program bersifat pendidikan sebegini bukannya program jangka masa pendek, bukannya hari ini buat esok jadi. Tak, dia program jangka masa panjang. Datuk sebegitu ya? Ya. Sebab itu bila kita mendekati pihak sekolah untuk melaksanakan program ni, kita laksanakan dulu di peringkat sekolah rendah, kemudian kita kembangkan ke sekolah menengah. Sebenarnya pun dari segi program kita pun di sampai ke peringkat universiti pun kita ada sekretariat pencegahan rasuah yang kita telah wujudkan. Tapi maknanya setiap sektor tu kita mengambil kira dalam usaha untuk menyebar luas mesej pencegahan rasuah ini. Datuk, bilakah program ini akan bermula dan sekolah manakah yang akan terlibat bagi peringkat pertama ni? Okey, sebenarnya program Wira ni telah kita laksanakan pada tahun lalu, pada 2014, yang mana pada ketika itu fokus kita adalah di sekolah kebangsaan Cina saja. Kita telah laksanakan di 7 buah sekolah Cina pada tahun lepas dan kita kembangkan pada tahun ini. Dan kita berhasrat untuk kembangkan di sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi untuk tahun ini kita akan mulakan ke sekolah kebangsaan selain daripada yang telah kita laksanakan di sekolah jenis kebangsaan Cina. Saya nak tahu elemennya, Datuk. Adakah diterapkan dalam modul yang asas ataupun dibuka satu sudut ruang di sekolah ke? Elemen penilaian penerapan ini bagaimana, Datuk?
Dia sebenarnya kita wujudkan apa tu ataupun program Wira ni bukan dalam bentuk kita adakan persatuan. Okay. Dia lebih kepada kita mengadakan beberapa siri program seperti pelancaran Wira tu sendiri. Okay. Kemudian tu kita wujudkan apa tu superhero ataupun Wira ketua ketua wow. Wira di sekolah tu dan seterusnya kita bawa ke murid-murid tu ke SPM untuk mengadakan rawatan supaya mereka lebih mengenali kira tugas dan peranan SPM ni. Sebab pun kita pun tak nak dilihat ataupun orang takut pada SPM ni seolah-olah kita ni kerja nak tangkap orang. Tak tangkap orang. Sedangkan kita ada kira apa tu aktiviti pencegahan dan juga pendidikan yang kita lakukan. Oh, okay. Baik, Datuk ni akan dia jatuh dalam kategori co-curriculum ataupun pendidikan sendiri ya buat masa sekarang ni. Ya, untuk Kempen Wira ni dia lebih bersifat co-curriculum. Co-curriculum lah. Tidak dimasukkan dalam kira betul. Bukan masuk dalam silibus pelajaran tak kan? Ya. Okey, maksudnya pelajar-pelajar diberi penerapan dan juga turut dibawa untuk bersama dengan SPRM mengetahui dengan lebih jelas lagi. Untuk pemilihan ketua tu macam mana tu? Pemilihan wira tu. Wira tu ialah kita akan berbincang dengan pihak sekolah. Maknanya kira di kalangan pelajar-pelajar tu mengikut kira dia apa tu kelas dia. Sebab kita akan melibatkan daripada kelas 1 hingga ke tahun 6. Okay. Jadi setiap kira tahun ataupun kelas tu kita apa tu akan ada salah seorang tu menjadi ketua ataupun Wiranya di kalangan pelajar lah. Ya, di kalangan pelajar. Saya duk ingatkan Wira ni dibawa daripada luar datang. Tak, di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar. Kita akan lantik sebagai siapa sebagai ketua Wira ataupun Wira interaswah di kalangan pelajar tu sendiri. Yalah, bila pelajar sendiri jadi Wira, yalah dia pun malulah kan. Mesti kena tahu mengenai, menarik-menarik juga tu. Siapakah pendidiknya ataupun tenaga pengajar yang akan membantu menerapkan prinsip ataupun pendidikan? Pegawai SPM turun ke? Ya, untuk kira melaksanakan program ni, kita dengan kerjasama pihak sekolah tu, kita akan membantu untuk melaksanakan program-program tu. Sebagai contohnya, sekiranya mereka nak melawat, kita akan bantu sekiranya mereka tak ada kemudahan pengangkutan, kita akan cuba bantu untuk bawa mereka ke ke pejabat kita dan melihat dengan lebih jelas lagi kira apa tu bangunan kita dan juga apa kira yang ada di pejabat kita. Sebab kalau kita tengok sasarannya bermula di sekolah Cina, sekolah Tamil baru sekolah kebangsaan, tapi sasaran secara keseluruhannya adakah semua sekolah akan ada Wira? Kita adalah sebab kita peringkat demi peringkat lah. Sebab kalau kita nak laksanakan di seluruh, sekolah pun kita pun tak ada kemampuan. Kita mengadakan kira mula-mula di sekolah Cina, kemudian tu dipanjangkan sekolah Tama dan akhirnya ke sekolah kebangsaan. Untuk sekolah kebangsaan pun kira kita akan laksanakan untuk pertama kalinya di sekolah kebangsaan Melawar, Kota Kinabalu pada minggu hadapan 2 bulan. Itu merupakan sekolah kebangsaan yang pertama yang kira akan mengadakan program Wira di sekolah ataupun War di sekolah mereka. Tapi sebab program ini menarik, kalaulah Datuk, kita sebab ramai dah tengok TV, mungkin sekolah-sekolah di kawasan pedalaman yang merasa kalau nak ikut giliran lambat lagi, tapi mereka mungkin memberitahu kepada SPRM supaya mereka nak juga menjadi salah sebuah sekolah sebagai War ni. Okay. Apa yang penting kalau mana-mana sekolah yang berminat, sebab kalau kita, macam saya kata tadi, kalau kita nak tawar ke seluruh sekolah yang ada pun kita tak ada kemampuan. Kita sekarang ni kira macam maknanya siapa-siapa yang berminat boleh menghubungi ke SPM kalau melalui telefonnya 8886 7000 ataupun boleh ke melayari ataupun kontak melalui Facebook kita Facebook kita SPM Malaysia ataupun Facebook Wira Anti Rasuah ataupun Facebook Cawangan Pendidikan Masyarakat. Itu ada tiga Facebook yang boleh dapat maklumat-maklumat lain berhubung dengan kira Wira Anti Rasuah ini. Maksudnya mereka maklumkan dan insyaAllah SPRM akan pergi dululah. Ya, itu yang penting. Baik, Datuk, alhamdulillah, terima kasih. Satu usaha yang begitu baik sekali. Kita harapkan apabila pendidikan ini diterapkan di kalangan anak-anak muda, mungkin 10-20 tahun lagi mereka dah terdidik di awalnya. Kalau kita nak cakap orang tua ni susah sikit, Datuk. Sebab betul lah, sebab isu rasuah ni bukanlah isu kaum, isu warna kulit, agama ataupun apa juga pahaman politik yang kita pegang kan.
adalah isu universal yang perlu kita tangani secara bersama. Baik. Terima kasih Datuk kerana berada kita pagi ini. Datuk Syamsun Baharu Mohd Jamil, pengarah bahagian pendidikan masyarakat SPRM. InsyaAllah semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat kepada semua sekolah. Kalau yang berminat nak wujudkan elemen ini di sekolah anda, hubungi SPRM secepat mungkin. Dan lepas ni Syaril, your baby boy atau anak lelaki mesti akan join jadi superhero. Wira.